Istri Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, Kusni Harningsih, meninggal dunia pada Minggu 12 Maret 2023 pukul 4.49 waktu Indonesia Barat. Hal ini telah dikonfirmasi oleh mantan Direktur Advokasi dan Hukum Tim Kampanye Nasional atau TKN Jokowi Ma'ruf Amin, Ade Irfan Pulungan. Pernikahan Muldoko dan Kusni Harningsih terjadi pada 1958 dan dikaruniai dua orang anak. Mereka adalah Randi Bimantara dan Joanina Rahma. Kusni Harningsih pernah menjabat sebagai Ketua Umum Dharma Pertiwi periode 4 Juni 2013 hingga 8 Juni 2015. Kusni menerima tugas ini dari Teti Agus Suhartono pada 2013. Kusni pernah menyampaikan bahwa tugas tersebut untuk ikut serta menciptakan kondisi masyarakat dan keluarga besar TNI yang harmonis. Ia menilai tugas ini bukanlah hal yang mudah. Kusni pun berharap kepada seluruh pengurus organisasi Dharma Pertiwi dapat bersama berupaya lebih giat lagi. Kusni Harningsih kemudian menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Ketua Umum Dharma Pertiwi kepada Neni Gatot Nurmantio pada 2015. Penyerahan tugas itu merupakan rangkaian serah terima jabatan Panglima TNI dari Jenderal TNI Muldoko kepada Jenderal TNI Gatot Nurmantio. Kusni Harningsih pernah mengungkapkan bahwa dalam hidup semua pangkat atau jabatan yang diamanahkan bukan sesuatu yang kebetulan. Ia pun turut memberikan selamat kepada Jenderal TNI Gatot Nurmantio atas jabatan Panglima TNI dan kepada Neni Gatot Nurmantio yang mengemban amanat sebagai Ketua Umum Dharma Pertiwi.